Hujan yang turun bagaikan pepasir. Cewa. Okay guys, what's up? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sudi menonton Saja Sembang. Dan Saja Sembang kali ini bertopik tentang CIMB yang sekarang menjadi perbualan ramai di sosial media. Apakah berlaku sekarang ni? Maaflah kalau macam sound aku problem ke apa ke, macam bising dan sebagainya, sebab sekarang ni tengah hujan lebat. Tapi isu ni yang telah diviralkan, okay, bukan sahaja seorang dua orang kena, tetapi ramai orang terlibat dalam kes ni. Scammer ke ataupun spam ke ataupun apa-apa hal lah, kena hack ke dan sebagainya. Isu ni bukannya sebenarnya baru berlaku, sebab apa, pada tahun 2018 pengguna CIMB pernah terkena situasi begini. Dan pada 17 Disember 2018 dia telah keluarkan statement mengatakan dia punya bank ni tak ada orang siapa pun hack pun. Dia galakkan pengguna CIMB sering kali menukar password masing-masing setiap kali login di tempat awam dan sebagainya. Tapi dalam situasi sekarang, kes-kes macam ni bukan sahaja seorang tetapi melibatkan ramai orang. So, apakah yang telah berlaku? Dia telah keluarkan statement mengatakan benda ini disebabkan pengguna tu sendiri. Dan maybe korang ada membuat transaction overseas ke, seperti online streaming, ada subscribe mana-mana account yang berada di luar negara ataupun servisnya tersendirilah. Dia tak ada lagi keluarkan statement apa yang berlaku sebenarnya. Dia cuma menyalahkan dan mengatakan pihak customer itu sendiri. Dan kawan aku sendiri ada komen di ruang aku punya Facebook. Saya ada call diorang. Diorang kata bulan 3 hari tu ada problem. Mana yang auto debit masa tu akan ditolak. Sekarang saya check ternyata tak sama jumlah yang ditolak. Auto debit bulanan. Hairan. Ada orang dari 700 tinggal RM20. Yang hilang 12K pun ada. Ku ayah dia hilang 100K babe dalam CIMB. Aduh serius. Aku weh cepat-cepat malam tadi kemas kini nombor kad BPN. Dan aku boleh beritahu kat korang, jangan korang terburu-buru untuk melakukan transaksi kepada akaun yang lain. Okey, waktu dalam keadaan ni yang mana korang punya akaun ada terlibat dalam kes macam ni. Sini aku nak share je, okey, benda yang korang boleh lakukan sebelum korang melakukan sebarang transaksi yang terburu-buru. Yang pertama, make sure korang clearkan segala browser korang, cookies korang, pernah korang terklik, okey, benda-benda yang melibatkan apps ke kan. Kan ada pergi ke browser-browser tertentu, clearkan dulu. Tidak ada apa-apa browser pun korang boleh nampak dia punya history dan sebagainya. Step yang kedua, pastikan korang buang segala-gala apps yang tidak ada kepentingan untuk korang guna, ataupun korang boleh check tahap ranking dia yang terlalu rendah, ataupun kemungkinan ada tahap tinggi pun ada penglibatan dalam isu-isu beginilah. Ini nak make sure korang tidak install benda-benda yang boleh menjadikan satu punca segala phishing click, phishing SMS, phishing email dan sebagainya. Dan ini membuatkan someone boleh hack korang punya data dan sebagainya. Sekarang kita tahu rakyat Malaysia fokus pada melayari untuk register dalam BPN, Bantuan Prihatin Nasional, ataupun KWSP, yang sekarang ni memang bila kita nak login je memang ambil masa yang lama. Ini menjadi soal utama juga dalam korang sentiasa berjaga-jaga, sentiasa aware setiap kali korang melakukan sebarang registration atau pendaftaran terbuka dalam website-website yang tertentu yang korang masih belum clearkan lagi. Sentiasa berhati-hati untuk memasukkan segala data-data maklumat korang dalam website-website yang government ni sendiri tidak isytiharkan benda ni safe 100%. Okay, tunggulah beberapa hari lagi. Kalau macam dia kata dia dah okay, dia akan meskinikan, berfungsi dengan pupuk dan sebagainya, okay lah, korang boleh continue. Dan step yang seterusnya iaitu make sure, pastikan bila masanya korang nak melakukan transaksi kepada bank lain, ingat step yang pertama, clearkan dulu history-history website-website yang korang pernah layari secara sengaja ataupun tidak sengaja, maybe melalui apps-apps free yang korang pernah install, nampak iklan-iklan ni, and then korang terklik, and then dia keluar ke browser-browser tersebut, and then barulah korang boleh melakukan sebarang transaksi. Maksudnya korang nak transfer duit korang kepada bank-bank yang lain kan, yang korang rasa selamat lah. 90% dunia memang menggunakan teknologi, sebenarnya membuka peluang kepada hackers-hackers yang untuk merancang apa yang mereka nak buat selepas ini, apa agenda diorang, dan maybe diorang ni diupah oleh orang tertentu untuk melakukannya, kita pun tak tahu. Diharap segala video-video yang aku keluarkan ni bukannya sekadar untuk membuat video-video konten, tetapi ingin memberi pendedahan informasi kepada rakyat Malaysia masih lagi tidak didedah
akan sepenuhnya tentang isu cybercrime, cyber attack. Itu saja perkongsian aku tentang apa yang berlaku sekarang, dan diharap bagi korang yang belum subscribe channel aku, please subscribe. Banyak kali aku cakap, please subscribe channel aku dan thumbs up, like, share dan sebagainya. Dan jika korang nak menonton video-video lama, korang boleh klik di sini. Dan jumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Fezwan. Assalamualaikum.